aku Sinta Dayanti. Oke, hari ini aku pengen buat make up tutorial make up orang kaya tapi harga merakyat. Gimana ya? Emang bisa. Nah, di video kali ini aku buat videonya background-nya kayak gini karena di situ lagi ada Mbak Nutrika. Jadi aku enggak bisa duduk di situ, jadi aku duduknya di sini aja, enggak apa-apa ya. Buat kalian, jangan lupa like video aku dan komen di bawah next video pengen dibuatin video apa lagi. Dan thank you for 1000 subscriber pertama aku. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya teman-teman yang udah nge-subscribe channel aku, yang udah ngedukung aku. Aku cinta sama kalian. Dan terima kasih juga aku pengen ucapin buat suami aku yang selalu dukung aku. Kamu harus gini, video kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus upload gini-gini, ngeditnya tuh gini-gini. Pokoknya dia selalu memonitor aku setiap hari tanpa lelah. Sumpah, aku terharu. Semoga channel aku selalu berkembang, selalu bisa memberi kalian konten-konten yang menarik, supaya selalu diberi kesehatan juga untuk selalu konsisten buat video untuk kalian. Dan semoga video-video aku bermanfaat buat kalian, oke? Oh ya, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian video ini kalau kalian merasa aku suka banget loh sama looknya. Penasaran gimana caranya aku dapat look seperti ini tapi dengan alat-alat makeup yang minimalis? Keep on watching. Thank you.
harga merakyat tapi hasil makeupnya seperti makeup orang kaya, kalau kata Tasya Farisha, orang kaya. Nah, jadi buat kalian, kalau misalkan kalian mau pergi kemana-mana, terus nggak mau bawa barang terlalu banyak, karena alat makeup itu kan biasa kan tempatnya gede-gede ya. Jadi kalian cukup menggunakan beberapa alat-alat makeup yang udah aku tunjukin di video tadi. Itu semua bisa dipakai dan hasil akhirnya seperti ini. Lihat, glamour kan? Alas smoky eyes.